Good morning, Vietnam. Pulang Vietnam. Oh. Now turn up. Okay, good morning. Hari ini hari kedua kita di Bandar Kuching dan kita nak turun breakfast dulu. And aku just nak bagi tahu pasal aku punya video. Aku punya last video. Aku punya video baru tu disebabkan aku terlalu macam nak cepat siap dan nak cepat post video, aku terlupa letak montaj. Montaj aku tertinggal and then tapi tak apalah, untuk vlog yang kedua di Kuching nanti aku letak montaj balik. Okey, kita sudah sampai di lobby, so kita nak pergi cari breakfast dulu. Jom. 915. So kita nak cari breakfast dulu. So aku nak pilih dulu apa yang aku nak makan pagi tu. Tu western tu. Chicken. Wih, nama tu. Bisa bubur, aku rasa. Bisa bubur. Sosis. Ini nama-nama, biasa saja. Nasi apa? Nasi lemak? Oh, begini. Nasi lemak. Itu laksa? Itu laksa? Makan laksa kita. Aku nak makan laksa. Nak masuk. Nak. Okay, kita sekarang kita dah di cafe hotel. So uncle makan apa tadi? Makan mi laksa. Kita makan western food pagi tu, western breakfast. Ya, pergi sana. So kita settle makan dulu. Kalau kita sambung nanti kita sambung lagi video. Sebab kita free hari ini dari pagi sampai ke sebelum pukul 3. Jadi nanti kita nak petang nanti kita ada rehearsal. So kita just prepare apa-apa yang patut dulu pagi ni. Nanti kita sambung balik video. Okay, Mr. Go, Mr. David. Dah habis tau. Jom balik. Ah, mangkel nikir dulu. Bersiap-siap kita. Okay, kita dah selesai breakfast. So kita dah dapat kunci daripada seseorang yang sudi meminjamkan keretanya dengan kami orang pagi tu. So kami orang nak bersiap sekejap. So lepas tu kita nak keluar. Kita nak pergi tempat yang jauh sikit, nak nampak uncle. Okay, aku dah ajar uncle macam mana nak buka pintu hotel. Dian. Uncle dah terror dah. Lepas tu uncle boleh steady 5 star hotel. Sama tahu je. Tekan je mana-mana dah dengan awak. Okey, pula. Puh, steady. Okey, kita ada penaja kereta. Allahu Akbar. Sempit. Ya, Uncle. Okey. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Miss Stephanie. Kerana memejal aku. Drive kereta tu. Berkata nyampun, jangan lupa cuci. Okey, lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Kita baru sampai di perkarangan letak kereta. Damai Central, Kampung Budaya Sarawak. Nanti kita jalan di sekitarnya je lah. Mungkin tak masuk kot, mungkin kat luar je. Okey, nanti kita sambung. Okey, kita dah sampai di tepian pantai. So, nak tahu aku kat mana sekarang? Selamat datang ke Langkawi. Bukan Langkawi ya, ni Sarawak punya
burung, burung enggang, burung kenyalang. So kalau ikut planning asal, memang aku tak ada plan lah, aku nak ke sini kan. So disebabkan orang dah bagi sewa kereta, dah bagi, bukan sewa kereta, dia dah bagi pinjam kereta. So kita jalan lah sejauh yang mungkin. Sementara pagi ni kita masih lagi lapang. So cantik eh, dia punya pantai. Ya, tempat ni biasanya orang datang hujung minggu, Sabtu, Ahad, public holiday. Cuma kita je yang datang hari kerja. Tapi okey lah sebab tak ramai orang. Kalau weekend baru ramai. Itu baru namanya special. Jadi this is special, ada aiskrim. Okay, gigi kita lah, pakai aiskrim tu. Okay, kini tu aku dah di Kampung Budaya Sarawak. Okay, tu antara tarikan lah, tarikan yang datang ke Bandar Kuching. So sebelum tu aku dah masuk situ dua kali. So mungkin hari tu si masuk lah, just kita nak bergambar depan men's entrance Kampung Budaya. Dan mungkin uncle, ya, uncle nak gambar. Gambarkan ini kita. Gambar dia. Okay, boleh aja. Okay, thank you. Okay guys, aku masih lagi stay dalam kereta. Jam dah pukul 2.43 minit petang. Aku sempat keluar, hujan sangat lebat di Kuching, especially di depan Pullman Hotel and Resort tu. So aku stick nak parking di situ sebab pagi tadi step parking situ depan sikit lah. Tapi langsung aku nak berlari keluar pun dah siap dapat. Apa salah aku tunggu hujan teduh sekejap. Kalau aku keluar pun habis basah. Semua kamera, handphone semua basah tu. Terus ada beg pun. So tawakal je lah, semoga hujan cepat berhenti. Boring lah pula dalam kereta tu.